siap. Doa hati menang. Amin. Ya Allah, amin. Itu enggak hujan ya, Bu ya? Iya. Semangat. Insyaallah. Berapa? 21. Tapi kayak 1-0 aja ya, Bu ya. 3-0 deh. Iya, 3-0 Lumi. Layaknya Umi Pipik, Rizky Billar pun turun langsung mendukung timnas. Namun yang berbeda, Rizky Billar nampak berbaur dengan supporter tim nasional lainnya, serta ikut menyanyikan beragam yel-yel dukungan. Seolah menjadi sebuah bukti dari citranya di kalangan selebriti yang dikenal sebagai sosok penggila sepak bola. Tentunya ini menambahkan harapan baru kita bisa bersaing di level Asia sekarang. Dan sekarang bukan hanya saya yang semangat, tentunya jutaan masyarakat juga. Jutaan masyarakat Indonesia sangat semangat untuk mendukung kiprah timnas. Pasti. Sorry ya, tongkrongan kami bukan tongkrongan AFF. Oke. Tongkrongan kamu udah Asia, bos. Indonesia luar biasa. Aku yang diblok. Gue yang diblok, bukan gue yang ngeblok. Ngapain gue ngeblok bapak gue? Aku yang diblok sama dia. Aku udah ngurusaha. Sempat beberapa kali nelpon lebaran, aku sempat nelpon. Dan kalau aku udah bahas tentang hal di luar alasan, misal aku nelpon mau cerita apa kayak gitu, aku nelpon apa kayak, kalau udah menyangkut pautkan alasannya dia kenapa jadi orang, terus alasan atau kenapa duit sekolah gue belum dibayarin, itu dia pasti lari. Pasti. Enggak, gue gak benci. Gue jijik, tapi gue gak benci. Gue masih, dia tetap ayah gue. Tapi aku tetap nunggu, aku masih nunggu loh sampai sekarang. Masih belum aku bongkar semua loh, masih banyak loh yang bakal aku bongkar. Aku gak bakal berhenti bongkar semuanya sampai dia datang ke aku, dia yang ngomong langsung ke aku. Aku mau semua duit sekolah aku tanggung jawabnya dia dibayarin semua. Kalau gak gitu aku bakal tetap bongkar semuanya. Karena dia kan di Australia sekarang. Kalau suruh nyamperin aku gak bisa dong. Jadi lah gak usah nyamperin teleponnya dulu. Gue ngucapin lebaran itu ya karena gue masih anggap dia bapak. Dan udah seharusnya gue nelpon dia. 2023 lebaran. Lebaran 2023 udah. Terus gak ada lagi. Oh, gue sempat ketemu dia deh. Baru inget. Kurban 2023 dia datengin gue ke Buncit waktu itu. Cuma minta daging doang, gak bisa pergi tapi gak ada apa-apa. Gue jamin itu udah habis semua sarang, udah gak ada. Tapi kalau dihitung-hitung ya miliaran. Gue jamin miliaran. Kemarin tuh gue ngitung kotor. Kotor 40-30 eman. Kalau bersih ya bersih kan biasanya gak jauh-jauh dari hitungan kotor ya. Paling ya 10 em lebih. 15 em paling pada zaman itu. 15 em 2010 mah beda sama 15 em sekarang. Kami sedang, sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar. Karena ini kan sudah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadil, tapi nama baik keluarga besar. Keluarga besar Bajidin. Yeah. Makanya, untuk itu akan kami diskusikan dengan keluarga. Upaya hukum yang tepat bagaimana kepada orang tersebut atau orang tersebut. Tapi yang jelas, kami sedang diskusikan sambil mengumpulkan bukti. Satu yang harus kamu tahu ya Fadel, kamu itu warga negara yang memiliki hak untuk melapor jika ada sesuatu yang kamu pikir tidak adil, tidak benar ya. Kamu berhak melapor dan kamu punya hak untuk memperjuangkan keadilan buatmu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kamu gak benar, cepat lapor ya. Saya sendiri mendukung kamu ya, ayo lapor. Kita tegaskan lagi bahwa kita nggak mau sebut siapa nama oknum dan lain-lain. Kami
untuk nama oknum dan lain-lain kami no comment. Tapi yang pasti terhadap siapapun yang telah melangkahi haknya Mas Fadel untuk nama baik Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel, ya kita akan diskusi dengan keluarga untuk upaya hukum terhadap itu. Tapi untuk personnya siapa itu kita nggak mau komen di sini. Dan balik lagi tadi yang Mas Fadel sudah jelaskan bahwa sudah jelas ada kerugian yang diderita oleh Mas Fadel dan keluarga akibat isu-isu tidak benar dan fitnah ini. Maka dengan itu ya kami himbau sekali lagi untuk stoplah, berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Boleh lu remehin gua Fadel ya? Siapa sih Siolo? Tapi nih orang yang lu remehin ini ya dapat info tuh di mana-mana, mata sama kuping gua di mana-mana, ye. Lu mau press conference jam berapa, di mana ya, dapat gua semua infonya. Ya. Mandi kalau kata gua, sebelum ketemu kamera tuh mandi, bener deh. Nah, lu mau laporin ke polisi? Laporin, silakan, gua tunggu. Gue sangat tunggu banget itu surat laporan ke gue. Sekali lagi ya namanya mau ngelaporin ya ngelapor tinggal lapor, apa susahnya? Tapi nggak goyang mau dilaporin, saya mau apa sih? Terserah dia, itu hak dia. Kita tunggu aja ya, nanti yang jelas saya sangat siap kalau dilaporkan. Pertama saya tidak pernah takut kalau saya dilaporkan, bukan karena saya sok jagoan, tapi saya cuma takut ini akan berbalik ke dia, itu aja. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue, nggak bakal gue jatuh, mental gue nggak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya. Jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya sekeluarga, independen, gak ada gue, namanya manajemen atau apapun gak ada. Gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ, arah-arahnya gue tahu kemana. Gue seorang konten kreator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuman hanya kuliah atau gimana. Gue konten kreator. Gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu.